Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hindriani. Di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya menambah view pada video YouTube. Mungkin di video-video yang sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana caranya menambah subscribe dengan menggunakan aplikasi YouTube. Sekarang yang dibahas kali ini adalah bagaimana caranya menambah view pada video YouTube. Untuk lebih jelasnya, kalian simak aja ya video setelah ini. Tapi jangan lupa subscribe ya dan ketuk lonceng untuk mengikuti video-video saya yang selanjutnya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi view-nya yang warna merah sebelah kiri. Untuk sementara, koin aku jumlahnya 2970. Ini koin aku yang terdahulu ya. Jumlahnya 2970. Kemudian aku coba tonton lagi video punya orang. Oke. Kita tunggu sampai detiknya selesai, baru nanti poinnya akan bertambah. Nah, sudah bertambah 38 koin. Sekarang kita tonton lagi video-videonya, tapi kita boleh untuk memilih video yang mana yang mau kita tonton. Kita lewatin, misalnya kita nggak mau nonton itu, kita lewatin. Nah, kita tonton ini ya. Itu koinnya sudah bertambah 38 menjadi 32 koin. Ini kita tonton lagi satu video. Cukup dulu dua video yang sudah ditonton. Sekarang kita coba untuk mengkampanyekan. Ada di bawah sebelah kiri gambar home, itu adalah untuk mengkampanyekan koin tadi agar menambah view. Kita coba kampanye, kita tambahkan tanda tambah, kemudian kita masukkan link video kita. Link video kita buka di YouTube kita dulu ya. Kembali dulu, kita buka di YouTube kita. Kemudian kita pilih videonya yang mana yang mau dikampanyekan agar view-nya bertambah. Kita coba yang ini ya. Bukan. Kita buka. Yang ini aja ya videonya.
Britney Spears, bagikan, salin link, kemudian kita kembali lagi ke UPU tadi. Nah, kita enter di sini videonya, link videonya sudah di enter di sini, kemudian add tambahkan. Nah, ini total harganya minimalnya itu 3000 koin ya yang harus dikampanyekan. Nah, kalau kurang dari itu nggak bisa, soalnya 3000 itu udah yang paling sedikit. Ini 0/50. Nah, untuk menunggu kampanye Pew-nya, kita coba untuk tambah Pew lagi. Sementara menunggu kampanye, kita tonton lagi ya video-video yang selanjutnya. Misalkan saja ini, yang tadi itu 3000 koin sudah dikampanyekan untuk mendapatkan 50 view. Sekarang aku mau nonton video lagi untuk menambah koin aku. Nah, untuk mendapatkan 38 koin ini tadi harus menunggu beberapa detik. Caranya seperti itu tadi ya. Kalau mau menambah view-nya di video YouTube, kita harus mencari koin dulu. Syaratnya kita itu harus mendownload aplikasi UPU. Kalau sudah dibuka, kemudian kita tonton video-video YouTube orang. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kita cari video yang mana yang mau kita tonton. Kita cari di watch order. Ini untuk mencari video yang mana yang mau kita tonton. Misalnya kita mau nonton ini. Ini akan bertambah koin kita 38 koin, tetapi kita harus menonton selama 40-an detiknya. Tunggu lagi. Sampai videonya selesai. Masih 17 detik. Kun aku kata dia. Empat koin bertambah menjadi 122 koin. Nah, seperti itu sampai seterusnya sampai koinnya banyak. Setelah koinnya udah banyak, minimal 3000 koin, kemudian bisa dikampanyekan dengan menambahkan video, dan insyaallah video kita akan ditonton orang. Makasih, cukup sekian. Ini kampanye aku tadi 80 view ya, tapi baru 8 orang, baru 9, baru 9 tayangan. Nanti kalau udah komplit ini sampai 50 tayangan. Nah, seperti itu pemirsa. Gampang kan?